Produk sendal jeung sepatu di Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kiwari dipigandrung ku masyarakat. Horeng eta produk jeunana teh lain ukur didagangkeun di sabudeureun Kabupaten Sumedang, tapi oge sumebar ka mang pirang lalawak di Jawa Barat, di antaranana Tasik jeung Subang. Sentra usaha produksi sendal jeung sapatu anu pernahna di Desa Karanglayung, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kiwari marema ku pesenan ti masyarakat. Salah seorang produsen sendal jeung sapatu Alfat Nur Ihsan ngeceskeun dirina ngeureuyeuh usahana dina taun 2018. Mimitina ukur boga sawatara pagawe. Tapi ayeuna dirina diwewegankeun 24-an pagawe. Sanajan dina awal sasalad COVID-19 kungsi ngeureunkeun karerean pagawena, kiwari usahana marema deui ku pesenan. Masih ceuk Alfat Nur Ihsan, dina mangsa sasalad COVID-19 kawas ayeuna, pesenan produk jieunanana kawilang ngaronjat. Samalah meh-mehan kawalahan lebah nyumponan pesenan. Kita mulai dari Februari 2019 sampai sekarang. Awalnya hanya sedikit orang, tapi kita mulai memperbanyak orang. Kalau pemasarannya gimana? Pemasarannya kita punya toko sendiri, jadi ada outlet sendiri. Tadinya kita ada di 12 kota di Jawa Barat, termasuk Tasik, Subang, Sumedang terutama, karena pertama kita mulai buka toko itu di Sumedang. Sampai akhirnya kita buka produksi sendiri. Ari prak-prakan ngadagangkeun anak dirina boga outlet mandiri. Samalah prak-prakan produksi sendal nage lain ukur dilakonan di Kabupaten Sumedang. Horeng sumebar di 12 kota sejena, di sakuliah Jawa Barat, kawas Tasik jeung Subang. Eta ketak teh dilakonan keur optimalisasi pangladen, sarta nyumponan kabutuh warga anu kawilang ceuyah. Diki Guntara, Bandung TV.